Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salwin Channel. Kali ini berada di Tugu Keris Ginjai, Kota Jambi. Meliput kegiatan penjualan daging beku murah meriah. Per kilonya Rp80.000. Yuk kita ikuti liputan selanjutnya bersama Salwin Channel di tengah-tengah warga masyarakat Kota Jambi. Rp80.000 per kilogram. Oke, warga masyarakat Kota Jambi sedang antri pembelian daging murah Rp80.000 per kilonya. Diinformasikan daging kerbau beku yang diselenggarakan oleh Bulog Provinsi Jambi. Ini adalah mobil daging TPID Provinsi Jambi, menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan. Masih menunggu petugas yang membuka pintu mobil ini. Ibu-ibu sudah ngantri karena dijadwalkan hari ini pukul 8. Tempat pembelian daging beku berada di depan kantor Wali Kota Jambi, tepat persis. Nah, ini dia, ada tugu keris di sini. Kemudian di sini tempat warga masyarakat Kota Jambi mengantri karena ada penjualan daging murah di bawah standar Rp80.000 per kilogram. Salwin Channel juga ikut ah. Standby di sana. Kasihan juga lama-lama ibu-ibu menunggu di sini. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Oke, mudah-mudahan lancar dan cukup memenuhi supaya tidak ada yang kecewa. Orang-orang kami bu ngadi. Ngapokin, ayo kasih nama. Halo, Mas. Halo. Imam, kau beli daging tangko? Ini berapa? Oh, emang dibatasi. Kita masih ngantri di tengah bapak-bapak ibu-ibu calon pembeli daging murah. Ini momen unik. Nanti kita di kampung Luna, kita kan makan ayam tuh nunggu sekar. Beginilah warga masyarakat mendapatkan harga yang murah harus berdesak-desakan. Potret Indonesia hari ini. Tapi kalau nampak cici, dia bilangin aja. Oke, demi kebersamaan dengan dan ingin merasakan betapa nikmatnya ngantri di tengah ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak juga dalam rangka mendapatkan daging murah ini, akhirnya Salwin Channel juga ikut antri sambil melihat situasi dan kondisi. Barangkali penonton juga pernah merasakan hal-hal yang seperti ini. Tapi asik juga karena cuaca tidak begitu panas, redup-redup basah.
dan macam-macam ocehan dari ibu-ibu. Ada yang ngomelin kiri kanan yang tidak patuh antri, juga ada yang menyampaikan petugas yang terlalu sedikit petugasnya untuk melayani masyarakat yang begitu ramai. Tapi dipastikan oleh petugas bahwa semua yang antri pada hari ini akan mendapatkan bingkisan daging murah. Jadi harganya Rp80.000. Boleh warga masyarakat membeli 2 kg. Jadi 8 tambah 8 16 160. Menjadi Rp170.000 karena ditambahkan 1 kilo tepung terigu. Cukup meringankan warga masyarakat. Oke, demikian untuk sementara laporan atau liputan Salwin Channel pada kesempatan kali ini. Kita sudah merasakan betapa asik ngantri bersama ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain hanya untuk mendapatkan beberapa kilo daging murah. Beginilah potret wajah Indonesia, khususnya kota Jambi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.